ada cemilan-cemilan, rengginang, rempeyek, kerupuk-kerupuk, banyak. Pagi-pagi udah nge-vlog. Aku mau ke pasar. Belanja apa? Aku gak bawa tong sis, gak? Cuma sambil jalan aja. Sayur, terus buah-buahan sama yang barang-barang yang promo gitu guys, yang harganya lumayan terjangkau. Ya aku keluar juga nggak bakalan lama. Kebanyakan ini kaos-kaos cowok. Jadi kalau hari biasa kan ada, kalau pagi ya, yang pasar malam itu yang biasa aku lewat buat jualan yang kayak gini, apa, ada yang barang-barang promo karena nggak tiap hari gantian gitu tempatnya. Tumben hari ini nggak terlalu ramai. Nah kalau rame deh, nggak fokus, ada yakin. Aku mau mampir ke toko Indonesia dulu, mau beli beberapa kebutuhan. Sebenarnya mau cari itu bikin es campur gitu guys. Kayak agar-agar atau apa, kayak bikin es campur aja kayak di Indonesia buat buka puasa nanti. Akan menjelang bulan puasa guys, sama dong kayak di Indonesia ya. Bulan puasa tetap inget menunya Indomie.
belanja buat persiapan bulan puasa, guys. Enaknya sih mendadak ya, karena toko Indonesianya kan deket. Kalau dulu kan lumayan jauh, jadi kadang 2 minggu sekali baru ke situ atau beli online. Di online kadang ada juga yang gak sesuai. Pesennya 2, datangnya berapa. Pesennya gitu, terus ada yang stok gak. Mungkin stoknya kosong gitu. Kalau datang langsung kan kita gak ini ya. Enak gitu milihnya. Ada cemilan-cemilan, rengginang, rempeyek, kerupuk-kerupuk. Seperti biasa kayak di Indonesia, belinya Indomie. Ya. Ternyata kalau hari Senin sama Kamis di sini di pasar itu sepi, mereka banyak yang libur. Mantesan aja. Aku coba cari-cari itu pada kosong ya, guys. Beli di mana ya? Pengen beli buah, terus apa ya itu? Kayak jelly ayu, nanti kan beli marjan, nunggu keputusan dulu aja ya. Di Indonesia besok apa hari itu, pokoknya ntar sore aku nunggu keputusannya. Kalau udah waktunya baru deh kita belanja, bikin itu stok buah. Sepi, banyak yang tutup. Persiapan menjelang puasa di ini juga sama kayak apa namanya, blewah. Sama kayak blewah. Ini pepayanya. Nah, itu puyang mah ngapain. Masih belum terlalu matang, masih keras. Mungkin ditunggu beberapa hari lagi kali ya. Aku beli 2 aja, yang banyak-banyak. Belinya 2 aja. Yoto hal, aku beli 2 katanya 60. Gonta-ganti ya, tapi kebanyakan kalau pagi emang dipakai buat jualan barang-barang gini, kadang sepatu, baju, tas-tas gitu loh. Kalau buat oleh-oleh bagus loh. Itu harganya dari kayaknya termurah 30 NT. Kerajinan tangan gitu guys, lucu-lucu bagus. Bahannya bahan kain gitu loh. Motif-motifnya bagus juga.
buat oleh-oleh. Kan. Guys, aku mau lanjut lagi cari bahan-bahan buat ini ya, persiapan menjelang puasa. Oke, aku mau belanja apa lagi? Ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Fitri Helen Voice Vlogger Taiwan, guys. Bener loh, ternyata hari Senin sepi banget. Banyak yang nggak jualan gitu ya, banyak yang nggak buka. Mau beli. Aku masuk ke itu aja kali. Malah kebanyakannya jualan tas-tas yang promosi gitu. Masratus. Jadi hari ini pengennya cari buat persiapan bulan puasa, tapi kebanyakannya yang buka malah jualan tas, baju kayak gitu yang lagi promo-promo gitu loh, guys. Yang aku cari malah kosong. Tuh, di sini banyak banget. Ini aku mau masuk ke itu aja dulu ya. Aku mau coba masuk ke Carrefour dulu. Beli itu, ada nggak Putri Ayu-nya? Sananya biar nggak terlalu mengganggu aktivitas ini, aktivitas apa ya, bukan aktivitas, jadi mereka kan kalau malam pulang kerja langsung tidur, paginya juga buat istirahat gitu loh. Jadi aku biar nggak ganggu tengah malam pas sahur, jadi pengen beli ini aja, beli roti. Sudah ada nasi sama itu susu coklat. Mendingan yang roti yang agak ini ya, banyak kenyang nih. 35 dapat 3 kayak donat ini aja kali ya. Ini puding. Tahu kali ya. Tahu ada banyak macamnya sih. Tahu yang itu apa? Ini juga tahu. Ini tahu apa? Tuh, jadi tahunya kan beda-beda gitu loh. Belanja apa lagi kita? Belinya mah dikit, tadi beli yang di pasar. Halo. Tuh, yang kai. Dah dapat. Dapat banyak. Dah. Pulang guys, udah lama, lumayan perginya borong. Belum, ini belum sepenuhnya, nggak ketemu itu jali ayunnya karena hari ini sepi, mungkin besok ya, besok aku pergi lagi. Ini kerudung aku gimana sih?
Guys, jadi kacamata ini kalau di dalam tuh apa ya, transparan bening, tapi kalau di luar apalagi kena sinar matahari itu langsung berubah warnanya jadi hitam. Kalian bisa lihat ya.